gue akan mainkan game ini adalah game One Bit Adventure ya. Jadi gue mau main ini di level up. Oke, ayo. Gue mau main ini dan gue tadi udah main dikit-dikit dan gue jadi necromancer alias dukun, istilahnya dukun. Dan ya gue bakal mainkan meskipun gamenya apa ya, cuman kayak satu bit gitu cok. Tapi ini gamenya asik dan ini rekomendasi dari sepupu gue. Thanks to Michael Darren, Mix0Z. Seneng kan sama dia sih, sama adiknya lebih tepatnya. Dan gue kenal adiknya. Kita mana on dulu, sini kau. Kalau pakai mana itu jadi lebih sakit itu istilahnya. Sini, oke. Jadi cara mainnya kita harus mencet ini. Ini buat lanjutin gitu, tuh gerakan. Nah kalau ini untuk kita gerak, misalnya ya gitulah. Oke, kita gelut. Nah gitu cok cara mainnya. No, gue jadi goblin cok. Tapi lumayan banyak sih nyawanya. Dan ya gue mau ngasih tahu, ini gue kalau kalian lihat di sini ada gambar apa kayak goblin gitu kan. Ya itu adalah gambar semacam apa ya. Kalau gue berhasil membunuh banyak makhluk-makhluk di sini kayak itu tengkorak, goblin, hantu, apa gitu pokoknya mah. Itu udah pasti. Aduh, bentar, ini santai sih. Hey, kalau gua, nah, gua jadi necromancer lagi, cuy. Dan ini kita butuh kill 24 makhluk. Yes, dapat plastic helm. Oke. Okay. Yah, lock anjir. Oke, okay, sebentar nih kok. Let's go, kita gerak. Oke. Ngapain? Mati. Let's go, katakan. Oke, mantap. Terkunci. Banyak juga yang terkunci. Oke, nah. Di sini blacksmith dan kita bisa apa sih, apa ya istilahnya, ngupgrade gitu. Dan gua mau lihat dulu yang di apa sih, sebentar pakaian yang gua pakai. Jadi inventory gua rustic helmet 1 ya, kayaknya nggak tahu tapi banyak ini cuy. Tuh quartz, amethyst, banyak item, magic stick. Dan kayaknya gue mau masuk sini, oke? Okay? Kita rap dulu harusnya. Ya udah masuk sini. Ya udah, ayo. Sini dulu, sini mati. Nah itu ada hantu-hantu, nggak tahu sih hantu atau bukan namanya, tapi sejenis hantu lah. Dan gue lupa nama ini siapa. So kita deketin aja. Flan. Nah bahayanya gini. Si hantu ini bakal lebih agresif. Nih, bedanya adalah nih, ini yang lagi gak marah atau agresif. Tuh, matanya warnanya putih. Kalau lagi agresif gitu. Ah, keracunan gua. Tolong. Oh, udah enggak. Oke. Okay. Tuh. Kalau agresif mata dia bakal merah. Kayaknya marah gitu lah istilahnya. Misalnya kayak tadi temennya dibunuh dan dia itu kayaknya sedikit marah. Dan ini sebenarnya apa ya? Nyawanya tuh anehnya gak sebanyak hantu biasa loh, cok. Mau berapa lama ini kau kesini? Ini kita harus berat sini. Tuh gajah ayo cok.
Ini lebih dikit sih cuy. Gua tadi pakai ya, hantu itu 37. Ini nyawanya 28. Ini kayak tempat pertambangan gitu lah ya. Tuh. Matanya merah, no, dihancurin. Nah, itu dia bahayanya. Kalau marah pasti barang-barang yang di dekatnya, dan itu barang yang kita butuhkan pasti langsung dihancurin, cok. Nah, udah. Nah, oke, nyawa kita udah sisa segitu dan gua mau nambah nyawa cuy. Nah, salah. Kita makan stick. Oke, segitu cukup lah ya. No, jadi flame cuy. Bilang apa ya guys. Dan ya sikap. Mungkin ini juga berlaku kepada goblin gitu ya. Gitu. Jadi gua lupa ini pakai yang jadi kita bisa nyerang duluan ini ya. Tuh, ya kan kita enggak bakal terluka. Sini ayo. Setan sialan bilang apa. Barang-barang yang mungkin sekiranya itu kurang gitu ya. Yeay, gue jadi apa si necromancer lagi. Kita lanjut ke depan. Ayo guys. Oke, tadi kesalahan kita. Yah, mati. Cepet, kabur. Bentar cuy, kita abisin jelah ya stick. Bentar. Oke. Lagi ya. Ayo. Sini kau. Mati. Oke. Akhirnya. Ayo. Kita balik guys. Oke, dan ya, gue juga kayaknya pada melakukan kesalahan dikit ya. Nah, ini dia. Yeay, kita udah keluar ini dan
Ini Rash guys, kayaknya enggak lah. Rash dulu ya. Oke, kayaknya mungkin segini dulu untuk video hari ini. Sampai bertemu di next video. Bye.